Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani porang yang ada di Nusantara, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pengocoran. Yang pertama, setelah tanam pada porang. Jadi yang kita kocor ini adalah katak mini, teman-teman. Jadi ini sudah diisi tangkinya. Kita gunakan pupuk cair organik. Ini mereknya, teman-teman. Petrobos. Ini Petrobos yang kita gunakan, pupuk hayati. Ini adalah mengandung bakteri yang bisa mengurai yang ada pada tanaman porang. Jadi di sini tidak ada tercantum porang, tapi ini bisa dilakukan untuk semua jenis tanaman. Petrobos dari Petro Organik Indonesia. Kita lihat, teman-teman, seperti apa pengocoran yang kita lakukan. Ayo, let's go. Ya, sekarang kita lagi menuju di lokasi yang mana kita mau kocor. Ini sudah mulai ada yang tumbuh, sudah ada juga yang mengeluarkan daun. Nah, kita akan mulai melakukan pengocoran. Jadi ini, teman-teman, kita akan melakukan pengocoran. Caranya, ujungnya ini kita buka biar air yang keluar banyak. Jadi tinggal pencet di bagian sini, airnya akan keluar. Itu, teman-teman, cukup lumayan. Ini cukup lumayan basah, banyak air. Ini belum keluar tunasnya. Ini sudah muncul daun. Cukup seperti ini, kita kocor. Karena media kita gunakan ini menggunakan mulsa, teman-teman, jadi cukup mengirit pupuk organiknya. Asal sudah basah seperti ini, sudah basah, ini baru sementara mau mengeluarkan daun. Ini masih kuncup. Ini dari katak mini.